sebenarnya untuk membentuk diri kita supaya kita lebih rasa bertanggungjawab, supaya kita rasa lebih yakin dan percaya pada diri kita bahawa kita sebenarnya mempunyai kekuatan di dalam ini, harta karun di dalam ini yang boleh kita bawakan ke tengah untuk kita majukan diri kita, untuk kita ubahkan diri kita menjadi insan yang lebih hebat, cemerlang dan bahagia, insyaAllah. Of the fairy tale, you can take the future, even if you fail.